ngedenger ada riuh-riuh di luar. Terus saya lari, ternyata tetangga saya itu udah melihat ada angin di atas. Terus banyak yang bertebaran gitu, sampah-sampah segala macam lah. Terus saya lari, saya masuk ke dalam, saya matiin kompor, langsung saya lari cari perlindungan dulu, kata tetangga tadi di sini. Tapi saya langsung lari cari lahan yang lega gitu, yang luas. Tapi ternyata angin itu juga mengikuti saya ke sana, ke arah masjid. Terus saya balik lagi, lari lagi sampai gendong cucu sama tetangga saya itu, ada yang nolongin saya gitu, gendong cucu saya lari lagi. Terus saya diam di sini di tempat tetangga, sama tetangga saya di sini ada. Ya itu saya lemas waktu itu ngelihatnya. Pas saya mau balik lagi kan hujan, baju saya apa basah. Saya mau ganti baju, saya buka pintu, rumah saya udah kayak begini. Itu udah hancur semua. Hancur ya. Ya, ibu ya. Malam tidur di mana tuh, Bu? Saya tidur di anak saya. Kebetulan anak saya beda blok, tapi dia nggak kena, jadi tidur di sana gitu, di blok D. Ini kan blok B, jadi saya tidur di sana. Kebetulan memang ada saudara-saudara saya juga ngelihat saya pada tidur di sana. Barusan saya pulang lagi ke sini. Ini hampir berapa persen, Bu, kerusakan di rumah ibu, Bu? 90%-an lah. Di kamar juga pada bocor, pada rusak semua.